Selamat malam hadirin semua. Perkenalkan saya Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Prabowo yang sudah hadir dan Pak Haritanu juga terima kasih banyak. Luar biasa. Tentu ini adalah sebuah kehormatan untuk saya bisa ada di panggung megah Indonesian Awards 2022. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk acara yang keren ini nih. Oke. Nah, berbicara tentang sulap, dulu sebelum saya ingin jadi pesulap, sebenarnya ada keinginan saya untuk jadi dokter. Tapi luar biasanya, ketika saya mendalami dunia sulap, saya melihat banyak sekali yang katanya pengobatan-pengobatan goib atau pengobatan non-medis yang justru pakai trik sulap. Maka dari itu, malam hari ini, saya akan menunjukkan salah satu trik yang biasa dipakai untuk pengobatan tersebut. Maka dari itu, sebelum saya mempraktekkan, saya butuh asisten saya dulu untuk keluar. Tahu ya, asisten pesulap kan biasanya seksi, hot pants, pokoknya bikin seger lah malam hari ini ya. Boleh, asisten saya masuk. Cek. Mana nih? Seksi, ya. Luar biasa. Nah, terima kasih. Udah. Iya. Masa suruh bawa kursi, cakep-cakep. Ya Pak Prabowo ya Pak, belain dong Pak. Ini merah-merah jarang belajar nih Pak. Jarang, wah bukan dong. Gini. Iya. Ya gini nih, saya butuh, kan saya mau jadi dokter pengobatan malam hari ini. Oke. Saya butuh satu pasien saya untuk duduk di sini nih. Oh saya yang milih? Iya boleh, silakan pilih bebas yang mana aja. Oke. Untuk para hadirin yang mau naik ke atas panggung boleh? Jangan ya, saya ya. Doang dong yang sakit. Ya boleh. Boleh ya. Siapa? Ada yang mau boleh tunjuk tangan? Woi ada tuh ada yang tunjuk. Oh. Ini ada yang tunjuk tangan nih. Min. Nah silakan silakan bapak. Boleh boleh. Wah keren nih si bapak. Wah keren, semangat keren banget, banget nih. Semangat banget. Oke, kita obati ya malam hari ini ya. Berarti aku selamat hari ini. Iya selamat. Boleh naik ke atas panggung, bapak. Oke. Selamat yep. Malam bapak. Selamat malam pak. Namanya siapa pak? Pakai mic. Zainal. Bapak iya. Zainal. 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 Boleh. Pak Zainal, malam hari ini saya akan menjadikan Bapak klien saya. Oke, pasien. Sebelumnya kalau jadi pasien itu harus ada yang sakit, Pak. Ya, harus ada sakitnya dulu. Sakitnya. Iya, kan untuk saya obati. Kalau saya lihat nih ya, saya terawang ya. Kalau saya lihat ini sakitnya kayaknya di coba tangannya kayak gini, Pak. Ini jujur ya, Pak ya. Kalau saya lihat sakitnya nih di tangannya nih, Pak. Tangannya sakit betul nggak? Enggak. Enggak? Oh, enggak sakit, sakit ya? Katanya enggak ya? Sakit. Oh, bentar pak. Oh, sakit. Ah, sakit. Ah, sakit. Jangan dicubit. Kalau dicubit. Sakit, ini pusat santetnya memang. Santet pusat dari mana? Guna-guna itu tadi. Itu dicubit. Eh, nenek-nenek futsal juga tahu. Dicubit sakit. Enggak itu. Sakit kan ya pak ya? Itu dicubit yang sakit. Enggak, itu memang pusat santet atau guna-gunanya pak. Oh, gitu. Ya, ini saya mau coba tarik okay. Kirimannya nih pak nih. Ya. Ini saya melihat ada kiriman di sana ini pakai jasa reguler kelihatannya pak, ya, pembayarannya COD nih ya. Biasanya coba. Kan sakitnya di kepala. Iya gitu. Betul. Ini boleh dibuka ya pak ya? Boleh. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ambil penarikannya pak. Aduh. Nah ini banyak barang-barang nih pak nih. Aduh. Tuh. Wah. Masya. Wow. Wah tuh keluar pak. Ini ada yang ngirimin nih, Pak nih. Iya. Yeah. Ya, tuh. Nah, ini panjang banget, Pak ya. Wah, enggak. Ini penyebab ini, Pak. Pusing-pusing gitu ya kan. Nah, boleh turun lagi? Oh, itu penyebab pusing-pusing gitu ya. Ya, jadi lebih enakan kan ya. Ketarik loh benda kiriman. Ini kiriman santet atau gimana maksudnya? Guna-guna nih kalau kata perdukunan ya. Diguna-guna kertas. Terus, ya. Belum bukan cuma sampai situ. Kalau kayak gitu kan biasa. Kalau perdukunan biasanya keluarnya paku, kalau enggak keluarnya silet. Benar, gitu paku, kan. Paku, silet, ya kan? Gampang. Iya. Bisa dibuat. Pak, boleh lepas sepatunya, Pak? Boleh. Sama kaos kakinya? Siap. Nah, ini penyedotan nih, penyedotan guna-guna. Oke. Okay. Saya geser sebentar ya, Pak ya. Boleh saya geser? Ceburin kakinya, Pak. Ceburin. Ya. Sekarang saya akan coba untuk menarik paku kiriman yang ada di dalam badan bapak nih. Nih sebelumnya perlu dilihat dulu. Ini korannya kosong ya? Kosong. Kosong? Iya kosong. Sih?
Saya dapat informasi pengobatan ini dari salah satu pejabat yang kita kenal juga. Luar biasa, dia tertipu dan saya bongkar malam hari ini. Lihat, sini kosong. Iya, kosong. Sekarang saya akan ceburkan, Pak. Ini koran yang saya sudah ritualkan. Tuh, Pak. Wah. Wow. Tuh, Pak. Ya, boleh diangkat kakinya tuh, Pak. Udah ketarik nih, Pak. Itu banyak banyak apa itu? Paku. Tuh. Tuh. Ya. Tarik. Pak, lumayan, Pak, buat buka material. Iya, luar biasa. Ini yang ngirimin enggak sama palunya sekalian nih ya? Pakunya doang. Oh, ini kiriman ya? Juga ya, kiriman. Iya, betul. Jadi sebenarnya rahasianya ini saya bongkar semuanya. Rahasianya sebenarnya ada di dalam koran-koran ini. Dan ini diumpetin. Saya enggak bisa perjelas karena khawatir ditiru. Yang jelas paku-paku ini diumpetin di salah satu sela-sela di korannya. Jadi enggak kelihatan. Oh gitu. Iya betul. Oh, jadi lebih sehat ya, Pak ya? Lebih sehat. Emang dia sehat dari tadi. Situ okay. Maksa dia sakit. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, maaf. Terima kasih, Pak Jainal. Jadi lebih semangat loh, kena air loh. Biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Jainal. Ya, boleh dipakai di sana, Pak. Baik, makasih. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kayak gitu. Sebenarnya pengobatan-pengobatan kayak gini tuh pengiriman benda-benda ke dalam tubuh dan sebagainya tidak pernah ada buktinya sampai sekarang. Okay. Makanya hati-hati dengan pengobatan-pengobatan aneh yang kayak gini. Oke, kalau gitu saya permisi dulu ya. Apa? Saya mau cari dukun. Dukun? Wah.